tapi sempat mencium kepala Nabi, mencium tapak tangan Nabi, mencium kaki Nabi. Dialah orang yang paling beruntung. Tapi ada pula orang yang menengok Nabi sedari kecil lagi. Bahkan ketika dia lahir, Nabi berikan sumbangan amat sangat besar. Datang seorang perempuan pulang ke rumah, memberikan kabar berita gembira. Wahai Muhammad, wahai Abu Lahab, anak saudaramu baru saja lahir. Lelaki apa perempuan? Seorang lelaki baru saja lahir. Maka saat itu dia juga berkata, wahai Zuwaibah, engkau yang membawa berita gembira ini, adikku sudah lama mati, Abdullah, tapi aku gembira kerana anaknya sebagai pengganti. Saudaraku itu sudah lama mati, tapi hari ini aku bahagia kerana anak saudaraku menggantikan saudaraku. Maka sejak malam ini engkau tak lagi menjadi budak, pergilah engkau. Engkau sejak malam ini tidak lagi menjadi sahaya. Dari kecil dia sudah tengok anak saudaranya itu. Tapi manakala Islam datang, apa kata dia? Alihada jama'atana, apakah untuk ini kau kumpulkan kami ya Muhammad? Tabbanlah kau ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Saat itu juga Allah membalas, tabbat siada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayaslana naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Satu surah untuk dia. Padahal manakala Nabi kecil dia berbahagia, Nabi besar dia pandang di pelupuk mata, disayang kerana dia anak saudara, tapi berakhir dengan neraka jahanam. Tapi ada orang yang berjumpa sekejap mata, tapi dia sempat mencium kepala, tangan dan tapak kaki baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Ada setengah orang berkata mengutuk takdir, aku ni tak bertuah Ustaz Abdul Somad. Kenapa aku hidup di zaman hari ini? Kenapa tak hidup di zaman Nabi? Kenapa tak hidup di zaman Adas? Kenapa tak zaman Abu Bakar Siddiq? Andailah aku hidup di zaman Adas, tentu aku lebih beriman daripada Adas. Orang yang mengutuk nasib seperti ini, maka jangan mengutuk takdir. Boleh jadi bila engkau hidup di zaman Abu Bakar, engkau belum tentu mengikut Adas dan Abu Bakar. Boleh jadi engkau mengikut geng Abu Lahab dan Abu Jahal. Oleh sebab itu bersyukurlah kepada Allah. Sebab manakala Nabi SAW tegak di atas mimbar, Nabi melihat aku sedang berada di hadapan haud. Nabi naik ke atas mimbar kota Madinah, Masjid Nabawi, khasnya lagi di Taman Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari, antara dinding rumahku dengan mimbarku, Raudhatun min riyadil jannah, satu di antara taman-taman surga. Nabi tegak di atas mimbar dan Nabi berkata, aku sedang melihat haud. Haud adalah telaga. Siapa yang minum di telaga itu, la yasma'u fiha abadan, dia tidak akan haus untuk selamanya di padang terik, di padang mahsyar yang amat panas terik itu. Lalu ketika itu Nabi berkata, aku memandang ada haud. Sahabat tak melihat karena penglihatan itu hanya dikhaskan oleh Allah dengan wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia bicara tidak mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku memandang di hadapanku ada haud, ada telaga, telaga Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar, kami sudah berikan engkau Al-Kautsar ya Muhammad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nanti akan ada orang yang minum di telaga itu, dan manakala dia minum, la yasma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya. Maka sahabat bertanya, siapa yang minum dari telaga itu ya Rasulullah? Ikhwani, ikhwani, saudara-saudaraku, mereka yang akan minum dari telaga itu, kamikah itu ya Rasulullah? Antum ashabi, kamu sahabat-sahabatku yang minum di telaga itu nanti, ikhwani, saudara-saudaraku. Siapa ikhwani itu ya Rasulullah? Amanubi walam yarauni, mereka percaya kepada cakapku, mereka percaya kepada sunnahku, walaupun mereka tak pernah memandang aku, tak sezaman denganku, tak pernah memegang tanganku, tak pernah bersalaman dengan aku, tak pernah mencium kepalaku, tapi mereka percaya kepadaku dan mereka akan minum dari telaga itu. Agak-agaknya yang disebut Nabi itu adalah kita, insyaAllah. Yang tak menyebut amin pun masuk juga ke dalam, dengan syarat keyakinan dan kepercayaan bahwa kita 1400 tahun selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini 1441. Maknanya apa? 14 abad kita lahir selepas Nabi. Tapi kita dirindukan oleh Nabi. Patah giginya, berdarah keningnya, berdarah tapak kakinya, berdarah terompahnya di Taif.
Datang sahabat, berdoalah ya Rasulullah. Kalau engkau berdoa, kau panjatkan doa. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi ada doa-doanya yang makbul. Kalau engkau berdoa, sama seperti doa Nabi Nuh, tenggelam semuanya. Kalau engkau berdoa, sama seperti kaum-kaum yang lain, rata mereka dengan tanah. Berdoalah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Doa yang mustajab itu aku simpan. Aku tidak bacakan doa itu supaya mereka mati rata dengan tanah, tapi aku simpan doa itu untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan doa itu supaya menjadi syafa'at bagi mereka pada hari kiamat. Belum ada kita di atas muka bumi ini, belum ada dalam bentuk darah, kuku, daging, belum ada dalam bentuk manusia yang nyata di atas muka bumi, tapi dia sudah pikirkan kita, dia cinta kepada kita. Malam ini kita balas cintanya itu dengan bersolawat. Malam ini kita balas kasih sayangnya itu dengan bersolawat dan berkumpul. Mudah-mudahan malam ini kita dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat datang membawa solawat kita dari Kuala Lumpur, dari semenanjung Melayu sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika kita berkata assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya safwatallah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saat salam itu kita sampaikan, dibawa oleh malaikat. Saat selawat kita bacakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka selawat kita itu dibawa oleh malaikat. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Selawat kamu akan dibawa oleh para malaikat ke makamku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat? Kaifa salatuna ma'rudatun alayka? Bagaimana selawat kami dibawa kepada engkau, padahal engkau sudah mati, padahal engkau sudah hancur dimakan tanah? Bagaimana mungkin selawat kami dibawa kepada engkau ya Rasulullah? Apa jawab baginda? Inna allaha harramal arda ajsad al anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad nabi tak dimakan cacing tanah. Sampai selawat kita, itulah mengapa dalam selawat, dalam solat kita bersolawat, dalam solat kita berdoa, dalam solat kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan solawat dan salam kita malam ini dibawa ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Man salla alaiya salatan. Sesiapa yang bersolawat kepadaku satu kali sahaja, sallallahu alaihi wa hasra, Allah balas 10 kebajikan-kebajikan. Wa huttan anhu 10 sayiat, dihapuskan 10 silang salah dan dosa-dosa. Wa rufi'an lahu 10 darajat, dinaikkan 10 darajah tingkatan kemuliaan-kemuliaan. Mudah-mudahan selama ini yang sakit-sakit disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini yang sempit kehidupannya dilapangkan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua barakah daripada solawat yang dinyanyikan oleh grup anasir tadi, yang dilantunkan oleh anak-anak kita muda belia tadi. Itu semua adalah solawat-solawat. Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana. Saya tak hafaz yang lain, itu saja. Itu pun sebenarnya isinya tak lain, tak bukan adalah solawat. Melantunkan solawat dengan lagu-lagu baik, tidak ada salahnya. Kita tak boleh salahkan orang. Bila kita tak suka lagu, kita selawat lurus-lurus saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi ada orang, setengah orang, dia bila rasa selawat hanya lurus-lurus saja, keras hati, kata dia, maka melunakkan, melembutkan hati, dia masukkan nahawan, dia masukkan sika, dia masukkan soba, dia masukkan jaharka, dia masukkan husaini, dia masukkan ijaz. Ada irama-irama. Ia masukkan lagu-lagu, lantunan-lantunan yang indah. Laqad zayyanna samaa'a ad-dunya bizinatil kawaakib. Kalau langit-langit boleh dihiasi dengan bintang-bintang supaya mata memandang langit indah cantik. Kalau mata suka melihat lampu-lampu yang indah, mata suka melihat warna-warna, gambar-gambar yang elok dipandang mata, maka begitu juga telinga. Telinga suka kepada suara-suara yang merdu, suara-suara yang indah. Maka kalau boleh menghiasi mata, maka boleh juga menghiasi telinga. Itulah agaknya yang membuat kita larut, hanyut dalam cinta kepada Rasulullah malam ini. Dengan anasyid, dengan salawat, dengan lantunan lagu-lagu, dengan lantunan suara-suara yang indah. Maka insyaAllah yang menikah,
yang walimah, yang akikah, yang khitan. Itu juga kita panggil, kita jemput grup-grup ini. Insya Allah grup ini tidak hanya hadir untuk program hari jadi wilayah.